Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai hamba, Assalamualaikum, syukur Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali. Syukur Alhamdulillah gitu. Macam apa macam dekat bawah hari ini Hana akan buat Neso Hall. So dah sekian lama Hana tak buat Neso Hall. So hari ini Hana ada kesempatan untuk pika Neso dan Hana beli dah sedikit barang untuk share dengan hampa semua. Okay, item-item yang Hana beli ni sangat unik dan juga dia sangat demand untuk yang suka buat party ke, suka buat gift ke, okay. So sangat-sangat demand dan juga suka makan pun sangat-sangat demand, okay. So itu apakah yang Hana akan share kali ni. Sebelum kita start dengan haul hari ni, hampa jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment dan share, okay. Kalau hampa terdengar tung-tung-tung-tung-tung, biasalah hari raya lagi. Bung-debung-debung tu biasa, okay. Tak habis lagi raya. So jom kita start dengan Neso Haul. Okay, hari ni Hana akan buat Neso Haul. Tapi item-item yang Hana beli ni kebanyakan makanan. Okay, makanan dan ada benda unik yang Hana akan share dengan hampa semua. Ha, tapi hampa tinggal gelap tak benda apakah yang Hana akan share ni, okay. So, jom kita tengok item yang pertama untuk Neso Haul. Okay, item yang pertama. Okay, ni resit yang Hana beli tadi. Okay, agak panjang. Ha. Okay. Okay, kalau yang sejenis suka buat party ataupun yang sejenis suka buat gift, bagi gift ke dekat macam contoh kat dekat kawan-kawan ke, buat birthday ke, apa-apa gift. So, hampa bolehlah beli-beli benda-benda macam ni untuk letak dalam door gift kita tu. So, sangat-sangat jimat lah. Okay, dengan satu paket macam ni, ada 7 pieces. Okay, ada 7 pieces. So, dengan harga RM2 sangat-sangat berbaloi. Okay, kalau kita nak makan sendiri pun sangat-sangat berbaloi. Beli saja di Neso, okay? So, item seterusnya. Tada! Super Rain. Okay, Super Rain memang favorite Hana dari Hana kecil sampai aku dah tua-tua. Kau tak tua lagi, eh? Okay, item seterusnya. Tada! Okay, sangat-sangat murah, okay. So, macam Hana cakap awal-awal tadi, mana suka buat gift, suka buat party, hampa suka makan kat diri hampa sendiri, hampa nak jimat, hampa boleh pergi Neso, okay. Beli dekat Neso. Sama sahaja yang kita beli dekat luar. Cuma kita dapat harga lebih murah. Ha, gitu. So, item seterusnya. Tada! Okay. Okay, banyak jenis yang Hana ambil. Okay, ni jenis macam ni. Lepas tu, jenis macam ni, ha, dia ada banyak jenis tau. Ada jenis bulat macam ni, jenis panjang macam ni, jenis petak macam ni. So, macam-macam jenis tu ada dan sangat-sangat murah, okay. So, satu ni RM2 setelah kupang sahaja. Oh, ada lagi, ha, yang jenis bulat-bulat macam ni, panjang-panjang macam ni. So, jenis macam biskut macam ni, ha, so, agak murah. Bukan agak, memang murah pun, ha, tengok ni. Ha, memang murah, okay. So, macam hampa. Macam Hana lah. Hampa tengok ni lagi. So, lagi. Tada! Sedap ni. Okay, lagi. Ni. Okay, kalau yang ni, hampa nak buat buah dalam doggy bag ke, sangat-sangat okay lah. Okay, dan sangat-sangat murah lah kalau hampa beli dekat Neso ni. Sebab, tengoklah. Murah kan? RM2 sekupan. Macam ni 3 pieces. Macam ni ada 5 pieces. Sangat-sangat murah. Okay, so kalau nak makan sendiri pun boleh. No problem. Orang kata dapat harga murah lah. Okay, so sangat-sangat jimat lah untuk yang kita nak makan sendiri pun. Okay, so item seterusnya. Tada! Murah kan? So Hana pun suka beli yang ni. Jubilis ni. So sangat-sangat sedap lah. Okay, tapi berapa kata lah sedap ni macam mana. Tapi kita beli kat Neso harga RM2 sekupan. Sangat-sangat murah. Okay. Okay, item seterusnya. Hana dah beli lollipop. Lollipop ke ni? Hana panggil lollipop. Minuman ringan. Hana panggil pop-pop. I pop. Apa panggil apa ni? Terusnya Hana. So, item seterusnya. Hana dah beli pen ni. Pen ni Hana tengok super cantik. Hampa tengok dia punya pen ni. Dia punya colour ni sangat-sangat nice. Hampa boleh nampak tak? Nampak esok Hana beli. So, dia ada siap dakwat dia, okay. Dia bagi extra dakwat 4. Gitu. So, item seterusnya Hana dah beli lagi ni. So, comel kan. Itulah, Hana memang suka benda-benda Allah macam ni. So, comel sangat. So, kita tengok plastik seterusnya. Plastik yang pertama sudah habis. Plastik yang kedua. Tada! Tengok murah kan ni. Ada berapa? 2, 4, 6. 6 pisah saja RM2. Sumpah sangat-sangat murah, okay. So, kacang ni pun selalu Hana repeat beli. Okay. Crotnite pun murah sangat. Ni lagi. Nampak ni. Okay, ni lain preset. Lain-lain lah. Okay, ada lagi.
So kalau hampa nak buat, nak bodoh gift kan, sangat-sangat bolehlah hampa beli, okay. So kat luar sama je, cuma harga dia berlainan lah, okay. Kalau kita beli kat sini, dapatlah menjimatkan duit kita lagi, okay. So, So lagi. Tada! Anak-anak suka sangat makan coklat. Coklat apa ni orang panggil? Kalau Hana, Hana panggil ni coklat topping. Sebab dia boleh buat topping yang ni. Ha, gitu. So, ada lagi Hana beli pengepek. So, macam yang apa tengok ni. Burung hantu. Yang ni, poni. Ni poni. Okay, ada lagi tak kepek tu? Okay, yang ni apa dia panggil? Kuda ni? Unicorn lah. Unicorn. Lepas tu Hana ada beli plastik ni. Okay, plastik ni untuk my business lah. Okay, sangat-sangat berguna. Okay. So, sejak-sejak ada Neso dia buat keluar plastik-plastik macam ni. Kebanyakan Hana beli kat Neso je plastik ni. Ha, okay. So, Hana beli lagi ni. Kepik ni so comel. So, item seterusnya Hana ada beli ni. Nombor-nombor ni. Card nombor. Ada satu. Dia tulis 1, 2, 3 sampai nombor apa? 100. Okay, sampai 100. So, sangat-sangat berguna lah. Okay, so dia ada kira-kira ni. 1, 1, 2, 3. Ha, belakang dia pun ada tulis nampak tu. Ha, so, anak-anak kita bolehlah belajar. Boleh. Tu yang dia tulis. T-W-O, shoe. Ha, shoe pun boleh. So, item seterusnya Hana dah beli ayam. Okay, yang ni paling sedap. Cokolate. Cokolate ni paling Hana suka dia ada latte. Kopi cino tak salah Hana. Macam itulah dia ada warna. Yang dia punya ni ada warna hijau dan warna biru tak salah Hana. Tapi yang Hana paling suka yang warna merah ni. Cokolate ni. Okay. Ha, ni memang selalu jugalah Hana repeat. So yang ni Hana beli dua. So Nino. Nino. Okay, yang ni my favorite. Hana dari dulu sampai sekarang. Memang Hana suka sangat Nino ni. Okay, habislah satu beg plastik. Beg plastik yang ketiga dan yang terakhir. Tada! Okay, yang ni Hana beli bekas kuih, bekas kepawai ni sebab Hana nak letak kuih macam ni. Okay, macam apa nampak ni. So, macam Hana beli bekas ni dua tau. Hana beli bekas ni dua sebab Hana nak letak kuih. Kuih ni nak bagi dekat pekerja suami Hana. So, habis! So, item yang terakhir dan unik sangat Hana nak tunjuk dengan apa. Tada! Tongkat weh, aku jumpa tongkat weh dekat Neso weh. Tongkat pun tengok tongkat. Harga RM2 weh. Laki aku kata apa hang beli tongkat ni. So aku tak Hana, Hana tengok-tengok tongkat. So Hana pun beli tu macam macam unik. Okay, so macam menarik tau, macam menarik. So Hana beli. Masa Hana beli tu pun orang tengok Hana. Pasal apa perempuan dia beli tongkat tu kan? Rasa comel. Hana suka apa lah. Kayu tak kayu. So kalau apa nak guna tongkat ni, hampa boleh lah. Beli. Okay. RM2 tak? RM2 sekupang. So nice. Hampa, itu je yang item-item yang Hana nak tunjuk kat hampa semua. Kebanyakan barang makanan lah pada benda kan. So kalau hampa nak jimat, hampa nak buat dogi, hampa boleh lah pergi ke Neso. Macam-macam ada. Okay. So macam dia hampa dah dapat dogi macam coklat-coklat, ropok-ropok macam tu. Macam hampa nak bagi gift macam gift lah macam atau contohlah macam Hana, hari tu birthday anak Hana, kebanyakan Hana beli di Neso je. Okay, bag dog gift tu pun Hana beli di Neso, Hana beli ropok-ropok pun dalam tu. So, Hana ada beli bekas kepawai, ada beli botol ayam, Hana beli dekat Neso saja. So, kat situ pun boleh menjimatkan duit kita. Okay, so, sangat-sangat murah dan berbaloi. So, yang itulah Hana nak share dengan apa semua. Okay lah, apa aku dah tak larang nak membebe dah. Kita akan jumpa lagi dengan host seterusnya ataupun video seterusnya. Hampa jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment dan share. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.